Okay guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya tidak akan mereview koin atau token, tapi saya akan membagikan tips atau tutorial cara swap dari BUSD ke Binance Smart Chain atau BSC. Oke, langkah pertama langsung saja kita buka Trust Wallet. Oke, kita sudah masuk. Kita langsung ke Binance BUSD. Kita ke Dapps. Kita cari Pancake Swap ya teman-teman ya. Oke. Pastikan di jaringan Binance. Oke, kemudian kita klik di sini BUSD. BUSD, oke. Saya akan swap semua saldo saya ke BNB. BNB. Oke. Ingat ya, teman-teman ya, BNB jangan sampai lupa. Bentar. Kemudian kita tulis di sini berapa BUSD yang akan kita swap. Kalau saya akan max semuanya. Kemudian kita klik tukar atau swap. Kemudian konfirmasi penukaran. Terima, harga diperbarui, terima. Konfirmasi penukaran. Kita tunggu. Kemudian kita approve. Kita akan dikenakan fee sebesar Rp6.000. Kita langsung approve. Kemudian kita ketik kode atau password. Oke, selesai. Kita tinggal menunggu apakah sudah masuk. Kita akan menunggu. Di sini sudah ada pemberitahuan sudah tereksekusi. Kita kembali ke wallet tadi, ke menu wallet. Smart Chain dan sudah masuk guys ya. Di 498.000. Jadi kita akan dikenakan Rp6.000 tadi. Jadi seperti itu guys ya. Sangat mudah sekali. Jadi seperti itu ya guys ya. Sangat mudah sekali. Langsung saja yang mau swap langsung ke Pancake Swap. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.